Assalamualaikum guys, Previet, Roskia, Yezi Indonesia, Kacedela, Ya Karusu, Mimnya, Love You, Roskia. Okay guys, today I wanna react to video, still reaction again guys, and today I wanna react to video, Russian Army Barbie Girls. Nah, ternyata di Rusia ini guys ya, ada juga guys tentara wanitanya. Tapi ini tuh guys memang Rusia itu terkenal banget dengan cewek-ceweknya yang beauty banget ya. Perempuannya tuh beauty banget, cantik natural banget guys. Kayaknya mereka gak butuh deh yang namanya make up ya di sana. So kita langsung lihat aja seperti apa sih video Russian Barbie Girl ini. Yo, let's get started. Apa gue bilang guys ya, natural banget ya, rambutnya nggak di gimana-gimana, udah tetap cantik ya, natural beauty banget say, dan benar-benar gila cuy. Kalian bisa lihat ya, dia pakai baju tentara itu makin apa, beauty manly tau gak sih guys. Aduh, ya ampun guys, para cuy ya, yeah. Oke, okay. Bener-bener cantik banget cuy. Oh, oke guys ya. Yeah. Pinter bergulat ya, pinter climbing ya. Aduh, panjat tebing gitu guys ya. Climbing dan pinter bergulat, dan ini enggak tahu nih guys ya. Ini apa? Oh. Enggak kalah sama tentara cowoknya guys ya. Wow. Oke. Sorotan matanya tajam banget ya tadi guys, dan ini ya ampun guys, ya fix. Ini aduh, beauty-nya tuh benar-benar Barbie girl guys. Oke. Wow, nah cuy, perempuannya juga pintar sniper ya. Mereka membantu rekannya guys. Gak kalah rapi sama cowok-cowoknya guys ya. Ternyata mereka pun mampu bertahan di tengah hutan guys, dan mereka juga bukan cewek yang begitu manja ya. Kita bisa lihat ya, ternyata mereka beauty ya, beauty girl, tapi mereka tuh orang yang benar-benar berani gitu dalam situasi apapun ya. Dan ini benar-benar wow banget lah. Jarang tentara itu kan, maksudnya secantik gini tuh. Wah, ya ampun, wajahnya itu bikin aku iri banget tau gak sih. Apalagi hidungnya itu lo mancung banget cuy, kayak prosotan tau gak sih. Dan kayak ada warna rambut mereka itu guys, coklatnya emang dari sononya gitu, warna hitam juga dari sononya.
Oh, oke. Okay. Dia ngebantuin temennya, guys. Oke. Okay. Jadi dia ternyata ada tekniknya ya, gimana cara nolongin temennya yang lagi tidak sadarkan diri gitu, guys. Wow, begitu strong banget ya si tentara cewek Rusia ini, guys ya. Bagaimana mereka membopong nggak sih, menggendong ya partnernya untuk menuju lokasi yang aman gitu ya, guys. Ini hanya simulasi ya, mungkin kayak bisa dibilang trainingnya gitu, training untuk menjadi army Rusian kali ya. Oke, dan oke, tuh strong banget cuy, gokil. Oke, terus training bagaimana kalau misalnya mereka dalam situasi mungkin asap bom ya, atau kebakaran di suatu tempat cuy. Oke, ini benar-benar ya jiwa jiwa nasional akan apa, akan negaranya itu tertanam banget guys ya, nggak hanya di tentara laki-laki tapi tentara perempuan juga. Oke. Okay. Yes. Wow. Nah, oke okay guys, gimana menurut kalian? Itu bagian yang terakhir aku lihat Cherisia ini kayak di kayak dikasih pertolongan gitu ya. Mungkin lagi apa? Ya mungkin lelah juga lah guys ya, karena jelas coy latihannya lumayan berat juga ya, so apapun itu. Dan yang gaku ini ternyata mereka bisa jadi sniper juga, dan itu keren banget cuy, dan bisa bergulat, dan cara ngebopong apa temennya itu bagaimana itu termasuk yang menurut aku keren banget parah. Dan pastinya mereka yang unik lagi sih, jarang banget ada ya maksudnya tuh tentara yang Barbie girl ya, kayaknya hanya ada di Rusia aja, memang hanya di Rusia aja guys yang aku lihat Barbie girl banget ya, udah punya wajah yang begitu cantik ya, dan hidungnya itu mancung abis, ditambah lagi rambutnya itu nggak diapa-apain, tetap aja mereka kelihatan Barbie girl banget. Oke okay, guys, sampai di sini dulu untuk reaction aku. Mungkin kalian ada tambahan, silakan kalian komen. Dan so, kalian suka juga, like and share. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. Bye.